Assalamualaikum. Welcome to Mama Lin Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelah. So, thank you for watching. Hari ni kita nak masak bekasam ni. Okay, nampak tak? So, kita nak goreng bekasam ni. Lepas tu kita angkat ikannya. Lepas tu Mama guna cili besar separuh, bawang putih 3 biji, bawang besar, cili padi. Ikutlah korang punya cara kan. Untuk kita lah. So, kita punya pasal minyak yang tadi tu dia. Mama tambah beras. Beras yang dekat ikan tu sikit. So ni siap. Kita boleh taruh atas ikan. Inilah rupa bekasam kita. Dah siap. Okay, ini bahan-bahan untuk buat bekasam. Kita ada dalam 10 ekor ikan sepat. Mama guna ikan sepat. Korang boleh juga guna ikan talapia. Macam-macam ikan lah. Yang Mama tahu, ikan puyuh, ikan talapia, macam tu lah ikan-ikan air tawar. Lepas tu kita ada garam. Kita ada beras. Beras ni kena basuh bersih. Dan juga kita ada 2 keping atau 3 keping asam keping. Okay. So, ikan ni sebenarnya semalam Mama dah siang, dah buang semua sisik-sisik, basuh bersih-bersih. Then Mama lomokkan dengan garam. Okay, lomokkan dengan garam dalam keadaan kering. Lepas tu, inilah hasil dia selepas satu malam Mama peram. Mama masuk dalam peti ais. Tempat yang bawah bukannya kat freezer atas. So, ni ikan yang dah digaramkan satu malam. Then, kejap lagi Mama akan sangai beras ni. Beras ni Mama guna dalam 1.5 cup. Mama memang guna lebih sikit sebabnya Mama suka dia punya apa beras-beras dia tu. So, kita akan sangai dan kita akan blender sekejap lagi. Then, ini 2 keping asam keping. Okay. Untuk kita campurkan sekali masa kita nak fermented ataupun proses untuk buat bekasam tu nanti. Okay. So, tujuan dia untuk tahankan ikan and macam awet lah, bahan pengawet. Dan bila kita masak nanti dia akan rasa masam-masam sikit. So, kita akan terus dengan proses untuk mensangai beras ni ya. Okay, sekarang ni kita nak sangai beras ni. Pastikan api tu jangan terlampau kuat ya. Kita sangai sampai beras ni jadi keperangan. Okey, ni beras kita dah sangai, dah jadi keperang-perangan. Okey, so ni Mama dah tutup api, tapi Mama still kacau lagi sebab takut nanti dia hangit. Nanti dah sejuk, kita akan blender, okey. Sekarang ni beras dah di blender separuh halus dan separuh kasar. Mama suka lebihkan beras sebab Mama suka goreng dengan beras dia sekali.
Dan ikan ni kita akan salut dengan beras ni juga. Dan kita sediakan bekas macam ni. Okay. So, sebelum tu kita masukkan dulu sikit beras dalam bekas ni. Nampak? Okay. Then kita ambil ikan ni. Okay, pada korang yang suka masin, korang bolehlah apa, tambah garam sikit. Tapi kalau mama, mama lebih suka apa, tak berapa masin sangat. So kita guna masin yang ada je, yang kita dah peram ni je. Maknanya kita tak ada tambah garam lagi ya. Guna sepit. Ada yang suka macam jenis basah-basah sikit. Tapi mama suka macam ni kering. Okay. Susah pakai satu tangan. Okay. Alright, mama akan terus balut. Nanti mama akan tunjuk ya. Okay, ni yang last. Ni mama dah selang-selikan asam keping ya dalam ni. Tadi tak tunjuk. So bela beras tu kita masukkan dalam bekas ni. Nampak? So dia jadi macam ni lah. Okay. Then mama akan tambahkan dengan plastik dan kita akan tutup ketat. Dan kita akan biarkan dalam seminggu. Okey. So, untuk bekasam ni korang boleh bubuh dekat peti ais ataupun boleh bubuh kat luar aje. Ikut suhu bilik. Okey, kita akan peram sampai nampak asam keping ni. Okay, kita akan peram sampai seminggu lah dah boleh makan. Tapi biasanya kalau cara mama ni, 3 hari mama dah boleh makan dah. Okay, sebab kita dah peram dulu dengan garam kan, sama 1 malam. So dalam 3-4 hari pun dah boleh makan. Bergantunglah, kalau korang rasa nak lagi sedap, korang boleh tunggu seminggu lah macam tu. Okay, so sekian dulu daripada mama. Share untuk kali ni bekasam ikan sepat. So kalau korang rasa menu ni ataupun resepi ni bermanfaat untuk korang share dan juga untuk korang mencuba, silalah cuba. Tapi jangan lupa subscribe, like and comment. Okay, thank you. Jumpa lagi the next video. Bye.